Dulu Pak, ya. Sebelumnya kalau jalan bagaimana Bu, bisa jelasin? Jalannya merayap, nggak bisa ya. Buang kakinya nggak bisa jauh. Oh ya, jadi pemirsa Pak Marda Basni umurnya 80, ya. Jalannya merayap, kalau tidur badannya kaku kayak kayu. Nggak bisa belok kiri, nggak bisa belok kanan, betul ya Pak ya? Nggak bisa. Juga. Oh, maksudnya gimana? Kaki juga nggak bisa belok sini, tekuk apa gitu nggak bisa. Jadi dia lurus seperti kayu. Kayak kayu ya, keras ya? Jadi dia itu kaku lah. Congkak baru bisa jalan, kalau nggak bisa. Nggak bisa, baik. Jalannya juga merayap. Sekarang kita coba habis terapi ya? Ya. Boleh. Silakan. Ayo kaki kanan duluan, jauh. Buangnya. Lagi. Lagi. Terus. Lagi. Jauh, yang jauh Bapak. Biar Bapak bisa lari. Dan besok berlari. Wah, senyum Bapaknya senang. Iya. Ayo terus. Terus, ketawa terus. Gimana, gimana? Coba cerita. Habis terapi, bagaimana? Enak badannya? Badannya enak. Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Dia udah yakin mau bisa jalan. Yakin ya? Yakin. Ah, coba jangan dipegang, cuman dibayang-bayangin saja. Bentar. Ya, terus. Ayo, jalan. Ayo. Cuma dibayang-bayangin saya. Kanan ayo, dulu ya. Terus. Ayo, enggak usah jatuh-jatuh. Kita ditangkap kali jatuh. Ayo terus. Ayo, langkah cepat. Wah, hebat. Maju terus. Terus. Ya. Tadi ngesot jalan. Iya. Tadi ngesot jalannya. Kata cucunya ke semut. Ayo jalan apa? Iya, maju jalan. Iya, langkah tegap. Wah. Jadi ini ayo. Umurnya Pak Barnabas 80 guys. Ayo, ya, alhamdulillah pasca terapi di rumah terapi medical hiking. Nih bisa jalan nih. Ya, Pak. Harus sekali terapi. Iya, satu kali terapi alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Yo, Pak, terus, Pak. Balik. Coba naik ke atas. Oh, mau naik tangga. Coba latihan naik tangga. Maju. Ayo, terus. Ayo. Enggak usah takut, jalan.